control point has been updated. Please check it on the map. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hendra Pok Channel. Hari ini tepat di hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, kita kembali lagi akan menyaksikan informasi update terbaru di area Sukabumi ya, tepatnya di area Tobo Cimi Tahap 2, area Sunda Hunang, Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Nah, tepat ke sana ke arah Bogor sudah tutup. Terlihat dari arah Bogor satu buah mobil ya, pick up menuju arah depan ini ke arah simpang susun ya. Nah, mobil yang warna hitam ya sobat itu ya, dan sekarang mengarah ke arah simpang susun atau ke arah ujung Tobo Cimi Tahap 2. Oke, kita akan melihat lagi. Yang kita lihat di depan adalah area dari Papanama, area yang ke kiri ini ke arah yang nantinya ke Tobo Cimi Tahap 2, pintu tol keluar ya, yang ke arah Jalan Nasional Bogor Sukabumi. Namun yang arah kanan ini ke arah ujung Tobo Cimi Tahap 2 yang nantinya ke seksi 3 dan seksi 4 ya. Ya, baik drone sekarang melaju ke arah simpang susun Parung Kuda dan ujung Tobo Cimi Tahap 2. Kita akan melihat secara detail kembali di area depan kita. Hari ini ada aktivitas yang sedang dikerjakan ya. Nah, tepat di bawah kita adalah area dari Main Road Jalan Tobo Cimi Tahap 2 yang ke ujung Tobo Cimi Tahap 2. Terlihat masih belum ada pengecoran finishing ya. Namun area pengecoran tahap dasarnya sudah ada dan mungkin tinggal finishingnya ya sobat itu, untuk di area dekat simpang susun. Namun area simpang susun masih berupa tanah ya sobat itu, masih dalam proses pekerjaan. Terlihat tadi di bawah kita ada pekerjaan yang sedang dikerjakan ya. Nah, ini yang tepat ke ujung Tobo Cimi Tahap 2, terlihat area pengecorannya sudah nampak ke depan sini ya sobat itu. Nah, ini seperti biasa penampakan dari area ujung Tobo Cimi Tahap 2. Yang di depan kita adalah area dari overpass ya, Kampung Sekarsari, Desa Munjul. Nah, seperti ini sobat itu area dari yang nantinya ke tahap 3 dan tahap 4 ya, yang ke depan sana. Oke, kita drone berbalik arah ke arah Bogor ya sekarang melajunya. Nah, seperti inilah sobat YouTube area penampakan dari ujung Tobo Cimi Tahap 2 yang terdekat area jembatan Kampung Sekarsari. Nah, kita akan ke depan lagi, akan melihat lagi area dari pengerjaan di area main road jalan tol yang di bawah yang saat ini masih ada pengecoran ya. Nah, terlihat area mesin rigidnya ada di tengah ya. Dan untuk truk ya yang suka membuat coran, terlihat ada di kiri dan di kanan ya sobat YouTube, ada dua. Mungkin nanti sore ada pengecoran lagi. Oke, ini penampakan area dari pengecoran finishingnya ya, yang terlihat warna putih yang sebelah kiri dan yang sebelah kanannya yang arah tengah masih ditutupi ya sobat YouTube. Oke, di depan kita sudah berada lagi di area simpang susun Parung Kuda. Nah, terlihat di area depan ini ya, nah ini terlihat ada penanaman besi kalau gak salah ini. Nah, di area sebelah simpang susun ini yang masih tanah tersebut sebelum ditaburin kesip beton dan area split ya, nampaknya tadi saya lihat sedang melakukan pembetonan ya area bawah tanah tersebut. Oke sobat YouTube, kita kembali lagi melihat area dari simpang susun
biar kita melihat secara detail kembali. Nah, kita akan melihat area pengerjaan di area pensiun Parung Kuda ini. Kita akan zoom ya biar terlihat jelas. Nah, segini ya seperti itu. Oke, seperti ini rekan-rekan area pengerjaan di area simpang Sion Parung Kuda. Kita geser ke arah kanan untuk melihat area-area di bawah ya, bawah pembangunan Toba Cimi tahap 2 ini. Nah, seperti ini rekan-rekan area penampakan dari area main road jalan Toba Cimi tahap 2 yang ke ujung Toba Cimi tahap 2 tersebut. Area pengecoran sudah terlihat ada pembetonan dasar ya, dan untuk area depan ini tinggal pengecoran finishingnya saja. Oke, buat sahabat YouTube jangan lupa yang baru menemukan channel YouTube-nya Hendra Blog Channel, langkah baiknya dukung terus channelnya Hendra Blog Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat-sahabat sekalian dapat notifikasi terbaru di setiap harinya dari channelnya Hendra Blog Channel terkait berita informasi perkembangan ruas tol Bogor Cimi tahap 2 dan area lintas jalan Sukabumi Bogor dan sekitarnya di seluruh Jawa Barat. Ya rekan-rekan, kita drone akan mengarah lagi ke area ujung Tol Bogor Cimi tahap 2. Kita akan geser terus ke kiri ya, untuk kembali melihat area dari pengerjaan yang di area arah ujung Tol Bogor Cimi tahap 2 dan area simpang susun Parung Kuda yang berada di depan kita. Nah, seperti ini sobat YouTube, area dari pengecoran tahap finishingnya dibikin tahap demi tahap ya, atau secara zigzag ya sobat YouTube. Oke, seperti ini kondisi update terbaru sobat YouTube untuk hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Oke sobat YouTube, untuk informasi hari ini kita sudah melihat bersama di area kawasan Sukabumi Sunda Wenang Parung Kuda Kabupaten Sukabumi, area Toba Cimi tahap 2 exit tol Parung Kuda. Oke sobat YouTube, untuk informasi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan saya Hendra Blog Channel izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.